Luar, todavía. Luar. Guys, good morning. Pagi ini saya nak ambil telur ayam lah. Saya nak rebus dan makan dengan kicap nanti. Ini dia, tengok. Ini telur ayam ayam kampung saya. So, saya nak ambil sekarang. Nanti kita cuci. Lepas tu kita akan rebus. Ini saya tak bagi dia peramkan sebab dia sendiri makan telur. So bagus kita makan. Aduh. Jom kita cuci. Tai ayam ni, kita cuci dulu. So kita akan isikan air dalam periuk tanah ni. Kita letak sini ya. So kita akan merebusnya dalam masa 4 minit ataupun 5 minit. Okay guys, kita tunggu dan lihat hasilnya nanti. Sudah lama saya tidak makan telur ayam kampung. Okay guys, ini telurnya ada yang sudah busuk ya. Bau pun kurang enak ni. So kita padamkan api. Kita tunggu dia sejuk. Nanti baru kita pecahkan. Ini ada bau biji ni, dah busuk ni, tengok. Ni telur matok orang cakap. Telur kita dah masak eh. Telur ayam, sorry, bukan telur kita. Kalau kita bandingkanlah dengan telur yang telur daging tu dia lain eh. Tak silap adik, saya dia warna kenapa ya, coklat eh? Coklat. Ni warna putih. Dia punya telur isi dia lembut eh. Ini yang original punya ni. Original fresh. So saya akan letak kicap masin. Kita tengok sini kuning dia pekat eh. Pekat melekat.
try dulu lah apakah sedap atau tidak di telur kampung, telur ayam kampung ini guys. Sedap lah. Pasti enak ya. Kita makan dengan nasi. Ini makanan paling budget gak ya? Ini saya kira dalam berapa ringgit dia kos. Sedap betul lah. Sampai licin. Ini dengan licin tu sambil nasi ni. Itu saja guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.